what's up school fans? welcome back to time now oh, yes, oh, yeah. <laughs> i got me one yes sir <laughs> I Yo, what is happening, gang? And look at Curry, man. So inspirational, gila banget, man. What a classic step performance. Di tiga menit terakhir final Olimpiade Paris 2024, di mana took over the game with all his three-point shots, yang magical banget. untuk bisa seal the gold medal for the team USA setelah mereka berhasil mengalahkan the host Prancis di final Olimpiade Paris 2024 men what a game sih kalian semua pasti juga entertain banget by that final apalagi yang fansnya Steph Curry pasti hari ini pada banyak ngomong semua <laughs> pada pamer semua dan gue pun juga pakai jerseynya Steph Curry hari ini bikin time out but what a game dong kita akan bahas pastinya tentang final tersebut dan juga mungkin kita akan bahas sedikit tentang the bronze medal game di mana Serbia berhasil Uh, mengalahkan Germany uh, Jadi itu adalah topik untuk kelas timeout hari ini Dan guys, sebelum kita mulai kelas timeout Gue mau kasih tau aja Kalau kalian ingin belajar basketball fundamentals Kalian wajib sih untuk nonton liputan gue Dari For The Lab kemarin ini dimana ada kolaborasi antara Abraham dan Margera Dan juga David Singleton Untuk memberikan drills-drills Untuk membantu fundamentals kalian di lapangan basket Jadi kapan lagi guys? Bisa belajar dari four Time Coach of the Year dan juga three time locals MVP di IBL. Jadi pastikan kalian dari sini ke video tersebut and once again thank you so much guys for always supporting timeout really appreciate everybody for watching tonight dan pastikan kalian kasih like kasih comment and now let's have some fun and let's start our class kita akan mulai dengan membahas Serbia terlebih dahulu yang berhasil memenangkan bronze medal setelah mengalahkan the world champion Germany dengan skor 93-83 dan seperti biasa Nikola Jokic MVP-nya untuk Serbia di mana dia solid banget sih on both ends ya yeah. offense defense dari awal hingga akhir pertandingan uh, dia pun juga selesai dengan triple double yaitu 19 points 12 rebounds dan juga 11 assist ini merupakan triple double Jokic yang kelima sepanjang dia pernah bermain di Olimpiade ini kalau nggak salah juga rekor baru sih Seorang pemain Dengan jumlah triple-double ini Di Olimpiade Lalu masih ada Bogdan Bogdanovic Masih on fire Dengan 19 poin Lalu juga ada Mechits uh, Oklahoma City Legend <laughs> Yang mencetak 16 poin Tapi gue sih main Yang paling gue inget ya Legend dari momen ya Antara Bogdan Bogdanovic Dan juga Carmelo Anthony Dimana these two Memakai jersey nomor 7 Lalu juga Showed love for each other dan juga showed respect For each other uh, Karena gue sebelewat ya Kalau gak salah tuh Beberapa hari sebelum ini Banyak banget media Yang melintir bahwa Bogdan itu trash talk dengan Carmelo Anthony saat US Mount Serbia karena dia memang melakukan selebrasi ikoniknya si Carmelo yaitu Three to the Dome jadi sangat sayang banget sih Uh, ada cerita yang dipelintir seperti itu karena padahal sebenarnya dua pemain ini mungkin saling mengagumi si satu sama lain um, dan itu juga merupakan salah satu momen favorit gue sih selama Olimpiade ini saat Bogdan melakukan hal tersebut saat lagi melawan USA uh, jadi hopefully dengan tadi ada foto bareng dan juga dua-duanya saling embrace each other semoga naratif itu sudah hilang ya dan ini medali pertamanya Serbia di Olimpiade sejak tahun 2016 uh, menurut gue Uh, in my own opinion, Serbia easily adalah tim terbaik kedua di Olimpiade kali ini. Uh, enak banget sih nonton mereka, jujur aja sih. Uh, dari mereka tuh benar-benar mainnya tim basketball, defense-nya juga sangat disiplin sekali. Cuma memang sayangnya, mereka satu grup aja sama tim USA dan juga satu bracket. Uh, tapi of course, uh, kehebatan Serbia ini nggak jauh lah ya. Eh. Dari berkat uh, Nikola Jokic, Bogdan Bogdanovic, lalu ada Petro, uh, namanya siapa? Petrusik ya. siapa nomor tiga tuh? Gue lupa namanya siapa. Tapi ya pasti ada satu lagi, yaitu Alexa Ab Abramovich ini salah satu idola gue juga sih di Serbia, karena uh, defense-nya, man dia ini defense sih bener benar gak ada capek sama sekali Dia pun juga hari ini bikin si Dennis Schroeder ya Sampai frustasi banget di game tersebut uh, That's why Dia juga kepilih sih Jadi the best defender selama Olympics sekali ini um, ya yeah, Avramovic uh, Salah satu pemain yang memang jadi pilar juga sih Untuk Serbia uh, Dua bintangnya Jerman hari ini juga nggak gitu bagus ya syutingnya Franz Wagner Walaupun 18 points Tapi dia 5 dari 14 uh, Sedangkan Schroeder 4 dari 11 Untuk 13 points uh, Sayangnya tadi itu sebenarnya kan memang Jerman uh, itu tertinggal ya hampir satu pertandingan dimana akhirnya mereka coba untuk comeback setelah ketinggalan double digit. Uh sempat single digit tapi setelah itu si coach Gordonnya masukin eh uh, Dennis Schroeder lagi menurut gue itu agak merusak ritme merusak offense merusak defense <laughs> untuk Jerman karena tadi sebenarnya si Wheeler Bab itu mainnya lagi bagus uh, game changer banget untuk Germany dia kalah 5 rebound dan 6 assist dalam 16 menit tapi sayangnya tadi pas Schroeder masuk itu benar-benar mereka nggak bisa dapet stops dan juga mereka nggak bisa dapet buckets jadi langsung bubar usaha ngejar si Germany uh, tapi of course Germany juga luar biasa lah like dari world champion ini juga semifinal Olimpiade pertama mereka kalau nggak salah jadi ya yeah, still a very successful uh, tournament lah untuk si Germany juga dan ini kau halah game terakhirnya Coach Gordon ya ada yang tahu gak sih Coach Gordon kemana setelah ini gue penasaran juga gue belum baca tadi sempat beritanya tapi update-nya ini merupakan game terakhirnya Coach Gordon menurut gue Coach Gordon itu sudah memberikan hal yang luar biasa banget sih untuk basket Jerman mungkin juga di luar imajinasi mereka dimana mereka bisa menjadi juara dunia tahun lalu itu jadi bener benar what a career sih untuk Coach Gordon di timnas Jerman ini tapi Serbia setelah pertandingan itu langsung party kemarin ini uh, Jokic is definitely hammered sih <laughs> di partinya lu bisa lihat dia udah gak pakai baju juga udah wah oke okay, udah happy banget ketawa-tawa terus kayak seru banget deh, selebrasinya pemain-pemain Serbia ini uh, Jokic gua nggak pernah lihat juga sih Jokic sehappy ini selain di Serbia sih kayak kalau di tim Nuggets tuh kayak biasa aja gitu mukanya selalu datar aja tapi main pas nyanyi nyanyi di bus itu Yoki sih kelihatan sih he is very very happy banget sih jadi gue seneng sih ngeliat sih kayak gitu and pas nerima medali dari Paul Gasol lo bisa lihat juga sih kayak Jokic sudah agak tipsy kemarin itu ngakak banget sih dari si Joker dia juga kasih kita salah satu iconic photo juga dengan gigit medalinya tapi tuh udah yakin juga tuh tipsy banget sih pasti ya and that is why we love the Joker tapi gue jujur gue naksir banget sih jersinya si Serbia ini gue pengen punya jersinya Serbia yang Bogdan Bogdanovic tapi nggak tahu cara belinya gimana ya so jersinya jersi pick guys <laughs> gue nggak tahu online itu bisa nggak ya pesan kirim ke Jakarta but once again Uh, menurut gue, Serbia adalah tim terbaik kedua selama Olimpiade Tournament ini. Uh, dan big credit juga kepada pelatihnya mereka yaitu Coach Pesic. Uh, ini merupakan the European Greg Popovich. So, uh, I think they are really happy sih with the result they get di uh, the Olimpiade kali ini. Gila, man, mereka bisa nge-push US, man. Sampai di menit-menit akhir, cuma kalah 4 poin aja dan mereka bisa comeback recovered. Dan juga bisa mendapatkan bronze medal itu menurut gue udah pencapaian yang sangat luar biasa banget untuk tim Serbia ini. And now let's talk about Team USA. Mission accomplished for the Avengers. <laughs> Setelah mereka bisa mengalahkan tuan rumah Prancis 98-87 in the gold medal game. Special night, special game for none other than Steph Curry. ini empat kali three point di 3 menit terakhir untuk seal the gold medal for Team USA. Uh, Padahal momentum udah mulai shifting ya ke Prancis. Uh, mereka sempat cut their deficit said come salah tinggal 3 poin kemarin itu. Uh, tapi staff just went unconscious, man. And France had no answer gimana untuk bisa nge staff si Steph Curry ini dan yuk bagi yang lagi happy uh, setelah melihat Steph Curry performance hari ini jangan lupa guys untuk support channel ini dengan mendaftar jadi members agar gue bisa selalu buat time out dan ya tinggal klik join ya guys klik join di bawah untuk show your support for this channel and back again to Steph Curry uh, dia nyetak 24 points dan juga 20, uh, dan juga 5 assist 8 kali 3 point guys jadi semua poinnya itu dapetnya dari 3 point shot And finally, it is very nice sih untuk bisa melihat uh, Steph Curry mendapatkan medali emas pertamanya di Olimpiade. Ini jelas membuat apa yang dia tunggu-tunggu mungkin dua tahun lalu kali di pesawat sama Draymond yang ngomong atau tiga tahun yang lalu. Uh, lalu juga membuat His Hall of Fame career itu semakin komplit aja sih karena kita tahu emang udah tinggal satu itu doang. Yang Steph kerli dan lu bisa lihat sih abis dia turun bus itu tadi di Instagramnya USA Basketball he is very very happy and very hype <laughs> uh, di dua game terakhir Steph showed up man big time for team USA itu kalau gak ada Steph di semifinal juga bubar itu tim USA menurut gue um, Steph 17 dari 26 amazing shooting untuk 3 point ini dia in the last two games dan sekarang wah Steph itu rekornya 29 dan 0 saat sedang membela tim USA uh, LeBron James dipilih tapi sebagai MVP Olimpiade dan menurut gue ini layak banget sih 39 years old guys still dominant still dominant di final men dengan dia mencetak 14 poin 10 assist dan juga 6 rebound tapi gue ngeliat dia tanding ya tadi ya. Price bisa lihat men speednya dia, strengthnya dia itu masih di atas rata-rata banget man. Just doesn't make sense bro. Dan selama Olimpiade ini menurut gue juga dia cukup konsisten. Dia bersama Devin Booker menurut gue adalah pemain USA yang paling konsisten dan juga selalu mainnya bagus. Jadi itu kenapa dia layak banget untuk bisa mendapatkan MVP di Olimpiade kali ini. Dan dia tadi hari ini pas pemanasan gue dia pakai silver chrome shoes. Lalu pas lagi main dia pakai yang gold guys Gold chrome shoes Jadi udah persiapan banget dia untuk menangkan medali emas kali ini And KD juga keren sih sepatunya sih Colorways USA I don't know if they have it out here Gue belum lihat di Snack City, di Foot Locker apakah ada But it's really nice too though It's really nice, I like it, I like it And Kevin Durant ini juga mencetak sejarah sebagai pemain pertama di basket putra kayaknya Yang berhasil mencetak 4 Ataupun yang berhasil mendapatkan 4 medali emas olimpiade Jadi another history uh, yang dipecahkan oleh Ker, uh, Kerri, oleh KD. Um, KD menyumbangkan 15 poin, 4 rebound juga 4 assist untuk tim USA tapi the unsung MVP kok katanya Steve Kerr adalah David Booker. <laughs> Untung gue beli jersey-nya dia pas banget lah karena dia adalah unsung hero-nya. Uh, karena dia juga paling konsisten selama Olimpiade kali ini. Uh, dia tadi juga mencetak 15 poin, 6 rebounds, dan di book defense-nya selama Olimpiade kali ini itu sangat elit sekali untuk tim USA. buku itu tadi lock in mount, guys. Yang lain pada selebrasi uh, Steph Curry 3-point, dia enggak, guys. Dia balik langsung defense. Balik langsung defense, hawa, dia main dan juga fokus sampai akhirnya final buzzernya berbunyi. Uh, kita juga nggak boleh lupa sama Anthony Davis. Uh, mungkin Anthony Davis juga salah satu orang yang harus rela. role-nya dia kecil sekali di tim USA kali ini. Di mana dia mencetak 8 poin, 9 dan juga plus 4 block shots man uh, dia beberapa kali dapat offensive rebound dan juga putbacks saat offensive US itu lagi macet sih jadi uh, penting banget dan juga crucial banget tadi peran dari Anthony Davis di game hari ini apalagi juga dia tetap menjadi defensive anchornya nya uh, tim USA untuk bisa slow down Victor Wembanyama man gila 20 tahun pemain 20 tahun ini ngerepotin banyak pemain tim USA sih hari ini jujur aja sih tapi of course momen yang paling tidak terlupakan di game kali ini adalah the golden dagger from Stephen Curry di dia mencetak 3 point di depannya Evan Fournier dan juga Nicolas Batum guys gila itu lumayan susah sih karena menurut gue itu uh, dia momentumnya badannya agak ke belakang sih and that make the shot like 10 times harder untuk bisa masuk sih tapi ya hey, itulah Steph Curry man lempar bola gimana aja pasti ada kemungkinan masuk so, so Steph Curry aja sampai bilang dia impress himself <laughs> jadi check out his reaction guys like I was saying before every shot you take you think is going in but there's faith you know whatever happens but That was at the end of a solid flurry of, of shots, and at the end of the day, all I saw was the rim. I didn't see who was in front of me. I knew it was kind of a late clock situation, but that impressed me. I impressed myself on that one too, for sure, for sure, <laughs> for sure. Selain tembakan terakhir itu yang sangat ikonik menurut gue itu akan wah fotonya akan ada di mana mana lah pastinya ada satu foto lagi sih yang dia nembak 3 point di depannya si uh, Victor Wembanyama itu gue gak ngerti gimana caranya nggak keblok si bolanya sih itu dirilisnya tinggi banget sama Steph Curry yang bolanya harus mantul dulu di ring baru masuk <laughs> jadi man Curry man ini dia udah nungguin momen ini seumur hidupnya dia sih dan bener-bener bisa banget mengeluarkan that classic Mo, that classic Curry moment for everybody the uh, in the entire world hari ini untuk bisa nonton di tiga menit terakhir itu gila ya. Ternyata rasanya jadi fans Golden State kayak gitu guys. <laughs> oh my god. Dan yang kedua, eh, sorry, uh, udah gitu juga tadi dia mengeluarkan iconic uh, celebration-nya dia yaitu night night. Uh, yang foto pertama ini dapat banget sih. Reaksinya si Carmelo Anthony hampir jongkok-jongkok. Dan Carmelo mungkin adalah best coach <laughs> untuk tim USA selama dua game terakhir ini gila dia udah kayak coaching main di pinggir lapangan bersama Kyan juga dan yang kedua ini fotonya ada tangannya Draymond Green guys <laughs> ada tangannya Draymond Green kira-kira Draymond datang untuk nonton Steph atau untuk lihat LeBron dapat emas ya kira-kira <laughs> yang mana itu guys ya uh, udah gitu LeBron juga ikutan lagi untuk selebrasi night-night tadi berdua bersama Curry eh, itu udah bener legendary banget sih legendary moment sih Gila bener-bener kapan lagi kita lihat dua coach melakukan night night guys. Tapi habis ini nggak tega sih lihat LeBron sama Steph balik lagi ke timnya di NBA masing-masing yang sangat mid sekali ya. Tapi LeBron dan Steph kabarnya akan ketemu nanti guys untuk Christmas game. Oh my god, that's gonna be so much fun dan mungkin bisa aja itu adalah the last Christmas game mereka akan ketemu sih in their career. Uh, pas foto pakai medali pun juga staff udah siapin hoodie ya night night dengan bahasa Prancis. Hahaha. <laughs> habis um, dapat medali emas tadi tim USA seperti biasa melakukan foto di tangga itu gue nggak tau tangga apa kayak di belakang stadion kali itu tangga bener, -bener dipake foto banyak tim segmen ini uh, tapi kali ini beda guys kali ini ada botol champagne satu-satu semuanya <laughs> dan Anthony Edwards paling ngakak sih dia nggak ngerti cara nge-splash botol champagne ini akhirnya diketawain sama LeBron James tadi ini and Tyree juga ngepost humor sih tadi uh, dia bilang ya ini rasanya nggak ngapa-ngapain di grup project tapi dapat A plus guys <laughs> free vacation course seats to all the NBA games uh, so sorry to all the Team USA game and of course got an Olympic gold medal man that's a big win for Tyrese Halliburton tapi seneng sih lihat Tyrese walaupun juga jarang dapat menit dari Steve Kerr tapi tetap semangat di bench juga memberikan apa ya banyak banget kayak mungkin motivasi dan juga energi sih untuk teman teman ya sih Jadi keren banget untuk Tyrese Halliburton Tapi ceritanya Prancis sih di Olimpiade kali ini gokil juga ya Dimana awal-awal mereka tuh hampir loh kalah sama Jepang Dan mungkin juga nggak lolos kali ke second round Tapi akhirnya mereka berhasil uh, membalikan keadaan Dan juga Vincent Koleh pelatihnya Prancis Berhasil mengambilkan, mengambil beberapa decision penting Yang akhirnya bisa membawa Prancis memenangkan medali perak di Olimpiade kali ini Dan Victor nyawa baru meledak tadi malam di final di mana mencetak 26 poin dan juga 7 rebound ada satu move-nya dia di mana dia kasih si Joel Embiid hazy sedikit lalu dilewatin dan langsung di slam dunk It always fun man to watch Wemby man jujur aja umurnya dia masih 20 tahun loh masih 20 tahun tapi dia bisa bawa Prancis sampai ke babak final Olimpiade uh, abis game tadi juga dia nangis nyari mamanya guys <laughs> bener-bener sih masih bocil banget ini anak uh, Tapi tapi dia sedih banget sih he took it personal I think, untuk uh, Kegalahannya Prancis kali ini di Olimpiade uh, dan dia setelah itu juga set udah send out warnings guys to everybody, <laughs> dia bilang everyone should be worried about him. Uh, kita tahu dia pasti akan bermain lagi nanti di Olimpiade Los Angeles 2028 di mana mungkin timnya Prancis akan lebih kuat lagi guys, karena ada Zakariah, Rissache, Alex, Sar mungkin ada beberapa pemain lagi yang kita nggak akan tahu dari Prancis tiba-tiba nongol dan juga jago, jadi gue cukup yakin bahwa Prancis mungkin 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan ini akan menjadi salah satu kekuatan yang mengerikan di basket. International. Selain itu juga gue Shonya Busele, Celtics legend gila men sampai dapat MVP chance man di game tadi ini. Uh, he finish with 20 points. Ya uh, Yabusele di 2 3 game terakhir ini juga mainnya luar biasa banget dan mungkin dia bisa dapat NBA contract again you never know karena tadi gila man he impressed everybody dia tiba-tiba drive baseline dan juga ngeposter LeBron James guys that was a crazy dunk sih menurut gue tapi once again Eh, hey, what a rondo for the French team. Uh, akhirnya nggak mengecewakan sebagai tuan rumah. Uh, pelatihnya mereka pun, Vincent Colle, ini kepilih menjadi the best coach in the Olympics. <laughs> Paling di Discord dari awal nonton Olivia kita bully dia terus guys. <laughs> Tapi ternyata memang kita harus kasih diakredit juga. Berani membangun cadangkan Evan Fournier dan juga Rudy Gobert. Dan menurut gue itu adalah yang membuat langsung berbeda banget permainannya Prancis saat mereka semua off the bench. Dan ini adalah hasil dari All first team Dan juga second team oke uh, menurut gue Lumayan oke okay semua sih Pilihannya dari FIBA Dan juga Olympics uh, Walaupun Gue mungkin akan Taruh Bogdan Bogdanovic ya Over Dennis Schröder Di first team Karena I thought The best player Untuk Germany Selama Olimpiade ini Adalah Franz Wagner uh, But Ya yeah, itu adalah untuk timeout edisi gold medal game guys Habisnya <laughs> bingung nih mau bahas apa ini <laughs> Karena NBA libur, IBL libur juga guys Jadi semoga aja sih masih ada berita-berita yang kita bisa bahas Mungkin seminggu dua kali selama off season ini um, Ya yeah, kita tinggal nunggu nanti Olimpiade 2028 di Los Angeles Kita nggak tahu tiba-tiba LeBron masih main kah? <laughs> Kayak dia aja bilang gue masih belum bisa kasih jawaban siapa tahu ta tahun 2028 gue masih bisa main untuk tim USA uh, Kevin Durant and of course Anthony Davis udah commit juga Jason Terry bilang juga walaupun gue nggak dapat menit banyak tapi itu nggak akan mempengaruhi dengan decision gue di tahun 2028 jadi tim USA baru menang langsung udah pada pengen juga nih ngebela timnya lagi di Olimpiade 2028 2028 Los Angeles so itu isi dari gue once again thank you so much guys for watching timeout hari ini hopefully you guys enjoy semoga kalian dapat informasi baru dan pastikan kalian komen ya guys gue tuh Tunggu komentar kalian tentang Gold Medal Game di comment section di bawah and apalagi ya, oh ya, gue tanggal 25 Agustus, akan ada pick up game, uh, pastikan kalau kalian ingin, ikutan main pick up game, daftar ke Discord, uh, karena pendaftarannya, semua lewat Discord, jadi pastikan kalian, uh, jangan sampai ketinggalan, siapa tahu ada bintang tamunya, karena udah off season, ntar gue akan cari-cari sih, kalau bisa ada bintang tamunya, jadi pastikan kalau kalian ingin, bermain pick up game dengan gue, dan juga Time Gang, uh, member Time Out Gang lainnya, pastikan kalian daftar, klik join di bawah, dan masuk ke Discord kita, ini eh, itu aja sih dari gue, once again thank you guys for watching, and I will see you guys again, versi very soon. Peace out everybody. Oh ya yeah. MU juara ga? Eh sekarang MU kalah <laughs> hampir main, hampir MU hampir juara Champions. Oke, okay. peace out everybody.